Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin dekat, namun usia Billar yang masih muda diprediksi belum matang sebagai suami. Bahkan sahabat dari Harif Reza menerangkan sikap Billar baru-baru ini. Menurut Haris, Billar orangnya gampang marah. Selain itu, menurut Haris, ia juga temperamental. Billar itu brengsek, arogan, dia gampang banget marah. Emosinya itu meledak-ledak banget. Temperamental, ucap Haris melalui sebuah wawancara beberapa saat yang lalu. Tapi saat hendak menikah diakui Haris, sahabatnya itu mulai memperbaiki diri. Terus, Rizky Billar itu bisa dibilang pemalas, majorkan lo dulu kemana-mana, casting aja meger, beda sama sekarang. Sekarang kan bekerja keras banget, ujar sahabatnya itu. Meski demikian, Rizky Billar akan tetap main bersama teman-temannya walau dirinya nanti sudah menikah. Sebenarnya, istri yang baik adalah istri yang memaklumi waktu suaminya. Tapi si suami juga jangan lupa diri, karena udah dikasih kebebasan, kan ada tanggung jawab si cowoknya, betul Haris. Lo tau nggak, dia sama Lesti suka julidinnya. Kau julidin gua, bongkar Haris. Lo mau misalkan anak lo mirip gua gimana? Tanya Haris disambut tawa viral Bramasta. Kalau anak gue mirip lo, anak gue julidin. Kelakar Billar memecah tawa renyah ketiganya saat itu. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Terus doakan semoga Lesti dan Rizky Billar bahagia untuk selamanya. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe.